Gede juga nyali kalian. Berani datang ke pulau ini. Kurang ajar lu, Kairos. Lu udah mengambil dua hal yang sangat penting bagi gue. Akan gue habisin lu. Ya, lu ikut aja. Nanti kita sama-sama keluar dari pulau ini bareng sama Bang Boy dan yang lainnya. Oh, jadi penyusup itu bernama Boy. Cepat katakan, di mana orang bernama Boy dan teman-temannya itu? Waduh, gawat, Kong. Kita ketahuan. Cepat katakan, di mana Boy dan teman-temannya itu? Gimana nih, Kong? Benar juga. Kita harus berjuang buat bantu Bang Boy dan yang lainnya keluar dari pulau ini. Hei kalian, kami gak akan ngasih tahu keberadaan Bang Boy. Kalaupun kalian maksa, kita siap buat hadapin kalian. Eh, nih bocil nyalinya gede juga. Tenang aja, kami ini temannya Boy dari Kampung Sayur. Kami datang ke sini mau bantuin mereka. Loh, ternyata kalian bukan pasukan tengkorak. Bukan, ini mah kostum cuma buat penyamaran. Tadi kita dapetin ini dari ngebegal pasukan tengkorak yang lewat. Tapi kalian masuk dari mana? Bukannya semua akses masuk dijaga ketat sama pasukan tengkorak, malah sebentar lagi akan ditutup. Nih, si Gushon punya peta pulau ini beserta semua akses rahasianya. Wah, pas banget Bang kalau gitu. Mending kita siapin kapal buat keluar dari pulau ini. Soalnya kata Bang Boy, setelah mereka berhasil mendapatkan pedang pusaka dan menyelamatkan temannya, mereka mau langsung kabur dari pulau ini. Kalian gak akan bisa keluar dari istana ini hidup-hidup. Sok tahu lu, setelah kami mengalahkan Kairos, malah kami akan keluar dari pulau ini. Bersiap untuk menyerang. Kelamaan lu. Nih, gue dulu yang nyerang. Nembak aja gak bisa. Aimnya noob banget. Alah, malu-maluin aja lu, Boy. Masa pakai pistol doang, melesetnya jauh banget. Lo lihat dulu dong gue nembak apaan. Eh, buset. Gue kira cupu, ternyata suhu. Dengan kekuatan pedang ini, gak akan ada yang bisa ngalahin gue. Apa? Jadi dia berhasil membangkitkan kekuatan pedang pusaka itu? Gimana nih Alucard? Ternyata dia dapat kekuatan sebesar ini dari pedang itu. Chou, lu bisa kan nyadarin Hayabusa? Biar gue yang akan ngalahin Kairos. Oke deh, serahin aja ke gue. Kurang ajar, gue habisin lu. Gue gak akan biarin kalian kabur. Kita semua akan mati dan terkubur di sini.
Loh, ada apaan nih? Penghancuran massal telah diaktifkan. Pulau ini akan dihancurkan dalam waktu 10 menit. Apa? Pulau ini dipenuhi oleh bom. Gue telah mengaktifkan semua bom yang ada. Dan gue juga udah menutup semua akses. Jadi, kalian akan mati bersama gue di pulau ini. Semuanya, ayo kita ke kapal. Kok gak kedengaran apa-apa ya dari sini? Menurut lu, mereka bisa gak ngalahin Kairos? Walaupun kemungkinannya kecil, tapi gue yakin mereka pasti berhasil jalanin misi ini. Tapi kok dari tadi mereka belum keluar juga ya? Gue jadi khawatir nih. Apa kita susulin aja mereka ke dalam? Eh, jangan. Kalau nanti ada pasukan tengkorak yang kesini, bisa-bisa malah berantakan rencana kita. Loh, sirine apaan tuh? Eh, itu pasukan tengkorak kok pada kabur. Perasaan gue nggak enak nih. Itu Boy dan yang lainnya juga lari ke sini. Ayo kabur, pulau ini segera hancur. Apa? Waduh, kok kapal kita udah hancur gini? Jangan-jangan kapal kita dihancurin sama pasukan tengkorak. Terus gimana caranya kita bisa keluar dari pulau ini? Woi kalian, buruan naik. Kita harus segera keluar dari pulau ini. Loh, Maxim, Wukong, Gusion, kok kalian bisa ada di sini? Udah, nanti aja jelasinnya. Yang penting kita harus pergi sekarang. Untung aja, kita masih selamat berkat peta punya Gusion. Ternyata ada beberapa pintu masuk di pulau tengkorak. Padahal waktu itu gue nyari satu aja susah banget. Syukur deh, akhirnya kita semua berhasil selamat. Eh, tunggu dulu, Thor sama Kong mana? Mereka ketinggalan di pulau tengkorak. Apa? Mereka ikut meledak di sana? Maksud lo dua bocil pemberani itu? Syukur deh kalau semuanya selamat. Terima kasih ya. Kalian semua udah bantuin gue buat nyelamatin Hayabusa dan dapetin pedang pusaka ini lagi. Itulah gunanya teman. Selalu siap membantu saat teman yang lain lagi kesusahan.